Hey guys, kembali lagi di channel gua. Dan di video kali ini nih, gua bakal ngungkit soal trending Indonesia yang kadang aneh, lucu, banyak drama dan lain-lain ya. Lalu tau lah Presiden 2 gimana. Oke, sebelum lu nonton video ini, alangkah baiknya lu subscribe dulu ya. Ya gitu. Karena ya, lu harus subscribe. Oke, kali ini ada berita lagi viral banget nih. Tentang hubungan LDR. Oke, daripada basa-basi kita baca aja nih. Viral karena ditipu hubungan LDR. Yusuf akhirnya bertemu sang pemilik foto seandainya beneran asli. Jadi gini nih, sebelumnya kan lu gak tahu nih kenapa gitu. Jadi cowoknya ini itu TKI dari Korea. Nah, dia itu pacaran tuh sama cewek yang fotonya yang cakep ini. Udah 2 tahun pacaran, tapi ketika nikah dia datang tuh ke Taiwan. Soalnya dia ceweknya ini ngakunya TKI Taiwan, dan ternyata ketika pas hari nikahnya itu fake bro. Ceweknya itu bukan sama kayak yang dipotok, tapi nenek-nenek. Dan ya lucu aja gitu. Dan sekarang lagi ada di trending Indonesia. Viral Yusuf TKI yang ditipu nenek-nenek akhirnya bertemu dengan pemilik foto asli. Sebelum kita masuk tuh ke video callnya, kita lihat dulu nih, ada di video YouTube. Oke nih, bentar, sabar. Biasa. Ini masuk trending. Lama ya anjir. Tunggu dong, bentar. Trending berapa sekarang? Nah, di silet. Mereka pernah menyadari sosok ada di trending 18. Lantaran mengalami metamorfosis secara alami. Tidak demikian halnya dengan TKI di Taiwan bernama Cece. Ya, Cece yang sejatinya sudah berusia lanjut dan berwajah biasa-biasa saja, justru bermetamorfosis dengan jalan menipu. Cece menampilkan foto orang lain yang berwajah cantik dan muda sebagai foto profil di akun media sosialnya. Sialnya, foto Cece yang muda dan cantik menarik. Oke guys, jadi kayak gini tuh penipuan ya. Jadi dia itu nipu gitu, nipu. Ya nenek-neneknya nipu di media sosial. Jadi ya lu kalau pacaran gitu jangan pacaran net Facebook gitu. Kalau bisa ketemuan gitu. Ya. Gue takutnya lu ditipu aja gitu. Kalau lu ditipu kan kasihan lu nya juga. Dan ya gitulah. Kalau lu ditipu cuma sama foto-foto yang beauty plus, foto kamera-kamera jahat, itu agak mending ya ini. Nipunya bener-bener gitu. Parah lah pokoknya. Oke. Oke lanjut nih. Dan pada akhirnya si cowok itu yang udah ditipu itu kan bingung ya harus gimana, tapi yang cewek yang dipotonya itu ternyata tahu tentang berita ini dan dia feed callan sama cowoknya. Oke, ini feed callnya kayak gini. Sementara masalah duit sendiri dari Mas Yusuf gimana, Mas Yusuf komentarkan sampean masalah duit. Nah ya, Mas Yusufnya ini yang samping kanan tuh, cewek aslinya itu samping kiri. Ya gini Mas Yusuf, sementara posisi sampean itu, ya Allah aku mau komen gimana ya. Sampean kasihan sama dia, sementara dia itu sama sampean. Itu udah luar biasa loh itu. Jangan loh Pak, aku WhatsApp, katanya masih sayang sama Mas Yusuf. Mbak Mas Yusuf, apakah Mas Yusuf yang kasih tau yang kedua? Lucu ya, udah kayak FTP anjir. Bener sih. Setelah melihat sosok asli Mbak Intan, apakah tapi nih guys ya, ceweknya ini yang asli dari fotonya itu ternyata udah nikah dan udah punya anak 2 dan sakit kayak gitu tuh, sakit. Ini real ya, gak drama, jadinya ini tuh FTP Indonesia, jadinya not drama ya, gitulah. Tapi koplak gitu penipuannya, parah banget sih kayak gini mah. Cakep sih sebenarnya tuh. Aku kasihan sama Mas Yusuf loh. Gua tahu. Gitu. Apa sih yang bikin Mas Yusuf itu tiap bulan ngasih ke dia? Kenapa? Apakah dia minta? Alasannya apa?
Dan parahnya ini nenek-neneknya ini, dia itu suka gitu minta duit sama, kan sebelumnya itu pacaran 2 tahun dulu tuh. Ya dia suka minta duit. Minta duit buat apa? Buat make up gitu. Ditransferin 10 juta, 5 juta ya. Gak parah pokoknya lah, parah banget sih. Dan bahasanya kayak gimana? Ya sih, karena aku sayang sama dia. Katanya itu duit, dia itu buat perawatan, perawatan ibaratnya beli kolagen, beli itu apa? Alat make up pokoknya lah, perawatan badan intinya gitu, beli. Dia juga pernah cerita, dia tuh suka koleksi tas. Oke, kita lanjut ke training kedua ya. Lo pada tahu Raja Arab Octavian yang sebelumnya itu dia itu ya menjadi raja YouTube gaming di tahun 2014, 15, 16, 17 ya segitu kayaknya. Dan dia akhirnya kembali training lagi dengan video iklannya. Ini video iklan ya dari Tokopedia. But it's good. Ini asli keren banget video sih. Dia training 30 ya, walaupun enggak training 1, 2, 3. Intinya gitu, masuk training lagi dengan video YouTube di channel YouTube barunya yaitu YB. Apakah dia hilang? Kembali ke nol. Apakah aku takut akan ketidakpastian? Takut akan masa depan? Asli sih, Arab itu kalau bikin video-video kayak gini nih, itu udah kayak nge-cheat anjir. Keren banget asli. Gua takut. Gila gak? Gua diam. Tapi tidak lama-lama. Keren gak? Semua orang meragukan gua, tapi gua tidak pernah berhenti. Semua orang meremehkan gua, tapi buat gua itu gak berarti. Asli sih, keren-keren. Buat lu yang gak tahu kenapa gua bilang YB itu channel barunya, yang baru megang YouTube lah, lu baru kenal sama YouTube. Raja Arab itu sebelumnya itu punya channel, gara-gara ada konflik sama Ero Kolim. Ya gitu, dia apa channel yang lama ya gitu, intinya gitu. Oke. Soal trending Indonesia menurut gua gitu aja sih. Oh iya nih, ada trending baru lagi, tapi ini musik kena copyright. Oh gak bisa dong kalau kena copyright. Oke lah, gitu aja cerita dari gua. Oke. Ya, training kayak gini lah sekarang. Lucu banget ya. Intinya kalau lu pacaran nih, kalau lu suka sama cewek, lihat dari Facebook, cakep. Tapi ya, jangan langsung compot aja. Lu coba lah gitu. Pastiin dia ini orang atau bukan. Ya ini palsu apa bukan? Biasanya itu Facebook posting itu banyak fake akun. Fake akunnya itu kenapa? Karena banyak gitu yang foto-foto cewek isinya cowok. Kan kayak gitu bangsat ya. Gak suka gua kayak gitu. Oke, endolas.